Dari bulan apa saja kepadatan yang pengguna kapal naik, Pak? Kalau untuk kita di sini, untuk tingkat kepadatan penumpang itu tidak menentu. Ada kalanya kalau untuk memang yang padat, itu pada saat angkutan lebaran maupun posko Natal dan Tahun Baru. Itu sampai 600-an untuk penumpang, dan kendaraan bisa sampai sekitar 29-30 unit. Jadi yang kalau untuk momen-momen tertentu kayak Idul Fitri, Lebaran, apa Natal dan Tahun Baru itu kita prioritaskan untuk kendaraan pribadi, dan mobil trek itu barang yang mudah busuk seperti sayur, buah-buah itu yang kita prioritaskan untuk diberangkatkan.